Kami tidak ingin PBB terpecah belah. Kita tetap berada dalam satu barisan, satu komando, satu tujuan. Tadi Pak Sekjen dan teriak-teriak yel-yel saya mau dicalonkan jadi calon wakil presiden. Kita serahkan kepada Pak Prabowo Subianto. Kita musyawarah. Ya. Kalau iya, alhamdulillah. Kalaupun tidak, alhamdulillah juga. Ya. Jadi kita tetap akan berada pada sisi beliau. Kita tidak akan neko-neko, tidak akan lari kemana-mana. Kita istiqomah, kita konsisten, kita berada di jalan yang lurus, kita berada di jalan Shiratal Mustaqim, karena kita adalah orang yang di tengah-tengah. Kita adalah umatan wasatan, umat yang tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, umat yang lurus, yang sejalan dengan cita-cita Islam yang menjadi pedoman dan haluan kita bersama.